Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan J dan N Channel. Kali ini saya sudah ada di wisata edukasi Lontar Sewu di Desa Endorasari Menganti Ngesi. Dan kita sudah ada di loket pembelian tiketnya, teman-teman. Dan untuk informasi, Senin sampai Jumat tiketnya 5.000 dan di hari libur ataupun tanggal merah yaitu sebesar 8.000. Oke, teman-teman. Karena tadi saya sudah membeli tiket, sekarang kita langsung saja masuk. Dan jangan lupa tes kesehatan dan membawa masker tentunya, teman-teman, untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman, suasananya di wisata edukasi Lontar Sewu ini. Karena ini tadi masih pagi, jadi belum banyak wisatawan dan juga masih di dalam pembatasan PPKM, teman-teman. Nah, ini di samping kanan kita adalah wahana untuk permainan anak kecil-kecil, teman-teman ya. Banyak sekali wahana ini dan tentunya di dalam indoor, jadi jangan khawatir anak-anaknya kepanasan, teman-teman. Dan di sebelah kanan kita ini adalah taman, teman-teman ya, yang ada di wisata edukasi ini. Banyak sekali spot foto yang bisa dibuat foto-foto selfie ataupun foto bersama teman-teman. Salah satunya di depan kita ini, teman-teman, juga spot foto selfie yang ada di sini. Bagi teman-teman kalau kesini, saya rekomendasikan di waktu sore, teman-teman, karena di waktu sore tidak terlalu panas seperti sekarang. Dan ini sekitar pukul 9, teman-teman ya, tapi cuacanya sangat panas di sini karena mungkin jauh dari pegunungan, teman-teman, karena itulah jadi suhunya sangat panas. Oke, inilah zona tengah dari taman yang ada di Endorasari ini, teman-teman. Dan kita melihat ke rumah kelinci, teman-teman, namun masih tutup ya, belum dibuka. Taman kelinci ini sangat cocok sekali untuk bermain anak-anak kecil, teman-teman, karena bisa bermain dengan kelinci dan tempatnya juga rindang karena banyak pepohonan di sini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, rumah kelincinya, namun kali ini belum dibuka, teman-teman. Kita lanjut ke sana, ke utara. Ada apa saja, teman-teman? Dan di sini juga bisa, teman-teman, dibuat berfoto. Apalagi di kanan kita ini, yang area tengah dari Taman Endorasari ini, teman-teman, banyak sekali spot fotonya. Salah satunya di depan kita ini dan juga di tengah itu, teman-teman. Dan untuk informasi ya, teman-teman, ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti ini kalau kita lihat view-nya di dalam zona tengah dari Taman Lontar Sewu ini. Banyak sekali patung-patung hewan-hewan di sini, teman-teman. Dan untuk area makan, teman-teman, ada di pojok ya, teman-teman, di sebelah depan sana. Nanti kita ke sana. Oke, teman-teman, ini adalah area dari untuk tempat makannya di sisi kanan kita ini. Nanti tempat untuk pesan makan atau istilahnya juga kafe, kita nanti bisa makan di area gazebo kanan kiri kita ini, teman-teman. Seperti ini di depannya kafe ataupun tempat makan tersebut, teman-teman. Banyak sekali gazebo di sini yang kita bisa manfaatkan untuk bersantai di wisata ini. Dan di dari gazebo ini kita juga bisa melihat ke area taman yang tadi sudah kita bahas tadi.
Nah, seperti ini teman-teman namanya yang ada di tengah. Oke, kali ini kita akan ke timur menuju ke wahana permainan untuk orang-orang dewasa juga teman-teman. Nah, di depan sana adalah lokasi dari wahana permainan untuk orang-orang dewasa, seperti salah satunya Skyback yang ada di depan sana teman-teman. Ada juga Swinger dan juga yang lainnya. Dan untuk tiket dari wahana-wahana ini kita harus membayar sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi kita bayarnya satu wahana satu karcis teman-teman, kita harus membayarnya seperti itu. Jadi tidak ikut di loket pertama tadi teman-teman, itu yang 5.000 ataupun 8.000 untuk tiket masuknya ke area wisata ini. Nah teman-teman, itu adalah Skyback yang ada di edukasi Lontar Sewu teman-teman. Dan ini ada Swingernya teman-teman. Dan di sebelah Swinger tadi ada namanya permainan kapal teman-teman ya. Oke, nah ini tadi yang sempat kita bahas permainan anak yang ada di Indol teman-teman. Seperti ini suasananya karena masih belum banyak tamu atau wisatawan yang datang. Dan ini wahana dari Lontar Sewu namanya Titanic teman-teman, seperti kapal. Nanti kita bisa bermain di sini goyang-goyang dengan kapal ini. Untuk Skyback sendiri teman-teman, kita harus membayar 25.000 ya, tapi untuk dua orang, dan yang lainnya 10.000 teman-teman. Kalau kita melihat Skyback ini juga mirip seperti yang ada di Selekta ataupun di Taman Ganjaran Terawah teman-teman. Nah ini dia daftar harga permainan wahana yang ada di sini, bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan melihat ke sisi sebelah utara teman-teman. Nah ini dia salah satu wahana yang favorit yang ada di sini teman-teman, yaitu kereta sawah. Kita bisa menaiki kereta ini teman-teman dengan membayar Rp15.000 teman-teman. Kita bisa keliling di bawah lontar tentunya teman-teman. Dan jika kita kesini saat musim hujan, pastinya di sini banyak padi teman-teman. Karena ini di musim kemarau, jadi belum ada tanaman padi. Oke, kita kembali lagi menyusuri apa aja yang ada di Lontar Sewu ini. Nah, saya sudah ada di bawah dari Lontar Sewu teman-teman. Di sini banyak lontarnya memang teman-teman. Dan di bawah kita ini adalah sebenarnya adalah sawah. Dan jangan lupa teman-teman, di bawah sini ada ibu-ibu yang jualan es ya teman-teman, sudah tua, silakan dibeli biar ibu ini mendapatkan rezeki teman-teman. Dan esnya sendiri harganya cukup murah, yaitu Rp5.000 untuk satu cup teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini kalau kita lihat dari area tadi teman-teman, di sebelah kereta sawah tadi teman-teman. Untuk informasi lagi teman-teman, ini sudah buka dari 2 minggu yang lalu, namun belum banyak yang tahu sehingga masih sepi. Mungkin teman-teman atau yang lainnya belum tahu informasinya kalau wisata ini sudah buka kembali. Nah teman-teman, sudah capek untuk keliling dari wisata ini, sekarang saya mau duduk dulu sebentar. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.